stretching saja. Yuk. Ini satu badan. Pergi kembali dadang. Resep Ali. Sebuah big daddy dari Libero Expo. Libero mulia milik enam entah Sigma Laya. Gagal. Poin bahan 8-3. Wow! Kita saksikan 9 ribu pasang mata akan jadi saksi di perhelatan Sampat Cup 2023 di babak semifinal yang pertama memperebutkan satu tiket untuk melaju ke babak grand final. 6 entas Malaya berhadapan dengan APK Vandara. Kedua tim sudah berada di lapangan pertandingan. Beberapa detik lagi akan segera dimulai. Kita perhatikan nomor 7 Kelana Ken Ken yang mampu menyedot perhatian mamah-mamah muda Batu Malang. Servis error saudara-saudara. 1-0 kedudukan sementara di game yang pertama. Kita perhatikan Topan mencoba menekan servis. Resip sempurna. 1-4 kali berbahaya. Satu spike sempat ada karet. Mampu memporak perendakan pertahanan daripada M6M Basik Malaya dan memaksa pindah angka 1-1. Kali ini masih ada karet asli Ciamis. Lepas servis, baik passing atas. 1-4 berbahaya. Oh, satu ledakan terjadi nomor punggung 6. Ajak dompleng kali ini menyentuh net saudara-saudara. Kali ini ajak 1-4 bagaimana. Wow, satu spike keras Yogi Tasmo memang dan memaksa pindah angka 2-2 kedudukan sementara di game yang pertama. Kita perhatikan si jangkung letik ale servis resip sempurna 1-4 Ali. Wow, Edan Suredan yuk dikendil kembali dan Pipi dan nomor punggung 8 kali ini. Kita perhatikan Ali di sana nomor punggung 5 kembali menekan di area miliknya Hikmah Cireng. 1-4 topan dan Edan Suredan ajak jongkling kali ini. Satu passing gencol saudara-saudara. 3-3 kawin angka yang ketiga di game yang pertama. Masih kali ini Yogi. Kita perhatikan si ganteng kalem asal Tasik Malaya di satu area miliknya YouTuber Sandi Effendi. Oh, kembali satu penempatan yang ciamik mampu mengecoh pertahanan lawan. 4-3 kedudukan sementara di game yang pertama. Pipi di sana bagaimana? Satu sentekan kembali. Oh. Satu spike cepat Lana Ken. Bola jatuh di satu bidang yang kosong. 5-3 kembali datang tekanan. 1-4 wow, satu spike cepat Wildan Wicker asli Cikalong dan mampu dibendung saudara-saudara. 6-3 kali ini kita perhatikan memimpin 3 angka. Masih APK, masih sedikit terhalang pandangan kami. Pipit hitam manis, satu resip. Wow, oper passing kali ini kita perhatikan berbahaya. Tampil ganteng malam ini Lana Ken Kenor punggung 7. Kita perhatikan ke area miliknya Pak Haji Sehan Salahuddin. Ada nomor punggung 6 ajak dompleng lepas jumping servis. Baik passing atas. Bagaimana dan Edan Sereran tiba-tiba muncul Yudi Kendil memberikan satu tembakan keras dan tidak mampu diantisipasi. Kita perhatikan si ganteng kalem Agus kali ini Wicker asli Ciamis. Au, satu servis error kembali diraih gratis ongkir poin. 5-7 tertinggal 2 angka. Bagaimana pemain muda bertalenta Wildan kali ini 1-4 Edan Suredan kelas.
Ilmu Deber Talenta kali ini diperhatikan di area miliknya Hikmah Seluler Yudi Kendia. Satu risip Yogi kita perhatikan. Dan satu penempatan yang ciamik mampu mengecoh di berus yang dikecoh yang dibayar mau bersama APK kali ini kita perhatikan. Power punggung 5 Rizvan, satu sontekan mampu dibaca bagaimana topan free ball saja Yogi kembali dadang bagaimana beli jual asli buat 20.000 kamu bisa. Power punggung 7 Kelana Ken-Ken ganteng dalam kita perhatikan pas jumping service kali ini satu resip sempurna umpan wow satu spike cepat ale di sana nomor punggung 2 mampu membawa mereka ke angka 7-9. Topan di ganteng dalam kita perhatikan lepas bola baik passing pipit bagaimana satu tindakan dianulir pemimpin pertandingan dan memaksa tambah angka 10-7 kedudukan sementara di game yang pertama. Masih kali ini ada karet satu umpan wow satu umpan variasi tidak mampu dibaca saudara-saudara dan menipu kawan rupa-rupanya kali ini poin rupa-rupanya 10-8 kita perhatikan lepas servis satu umpan Ethan Serenan memang Agus sang predator yang sangat mengerikan saudara-saudara. Kita perhatikan nomor punggung 5 kali ini lepas servis satu umpan berbahaya memang satu ledakan terjadi flashing saja yuk dan Ethan Serenan saudara-saudara 12-8. Masih kita perhatikan siapa di sana mau si Ali rupanya lepas servis baik passing satu umpan Parabo Yogi di sana dan kita perhatikan baik menonton kedudukan sementara 9-12 satu blotting save Yogi resep Ali sebuah big dari libero Eto Negara Mulia milik Ramen Tasik Malaya gagal poin bagi APK 13-9 Pipit pecut berhabit Edo satu resip sempurna Ajat Dompet gagal satu set serangan berikutnya dari anak-anak Ramen Tasik Malaya tampil percaya diri anak-anak Ramen Tasik Malaya mencoba memberikan satu perlawanan terbaik Pipit satu resip topan, Rizvan, satu set attack. Kendil gagal kali ini bagaimana satu parabol back dari Yudi Kendil, saudara-saudara. Tepat satu di salah satu sudut kebanggaan dari Rayap Sengon. Beda poin 10-14, Riajat Tompeng. Satu servis attack. Satu awalan yang kurang sempurna mengakibatkan bola melambung dan jatuh di luar lapangan pindah poin. 15-10 perhatikan nomor punggung 10 Agus satu resip Edo sebuah jam kali ini double memang dua sentuhan tadi Tovan saudara-saudara 16-10 masih satu rotasi servis nomor 10 Agus satu resip sempurna Rizvan touch out tadi luar biasa bagaimana satu kematangan dari pemain yang satu ini Rizvan ambil satu teknik touch out setelah satu dua blok tadi begitu bakal Wildan satu blotting serve resip Iqbal Ajew Adang Kare menjawab satu kepercayaan dari Ali lewat satu going spike menghujam keras satu spike bledos kali ini Yudi Kendil satu servis satu risik kecoh tadi dari Ajat Dompeng dari YouTuber sudut olahraga selamat bergabung semoga liputannya mantap dan jos begitu Kang Ridwan Gendut saudara-saudara
after beam out atau going. Setelah beam out terjadi bagi Nam Tasikmalaya. Satu resip Pipit Nurhamid. Wow! Satu slide swipe tadi dari Kelana Keken gagal. Error. 13-18 mulai mengancam anak-anak Nam Tasikmalaya. Rizman. Satu servis error Rizman jatuh di luar lapangan saudara-saudara. Pindah poin 19-13. Perhatikan satu servis baik Lana Kengken. Satu di luar lapangan. Kali ini pindah poin kembali 14-19. Topak. Set tercentil milik Nam Tasikmalaya. Wow, satisfied Yudi Kendil. Sedikit ragu tadi nampaknya Topan untuk melakukan sebuah dig dan satu pergerakan yang sudah makin langkah. Pindah poin kali. Adan Karet mengambil servis dari posisi 5. Edo, libero 6 and wow! Jelas bagaimana satu baik para bobek 10. Yogi, main yang sudah begitu akrab dengan warga Pangandaran. Lewat tarkam-tarkam di Kabupaten Pangandaran, Iqbal Ajeo. Wow! Pipit Pecut Nur Hafiz mengantarkan APK ke angka 21. 21-15-13. Rispan sempurna kali ini. Woi! Masuk kali ini satu usaha. L-Spike dari nomor punggung 10, Yogi. Perhatikan pindah poin 16. Yogi mengambil salah satu sudut kebanggaan dari LA 83. Wow, satu L-Spike Yudi Kendil tadi. Bahaya tadi. Untung tadi libero Edo menghindar dari L-Spike Yudi Kendil. 22-16, satu resip Edo. Over passing tadi Edo. 23, angka psikologis. 23-16. Perhatikan satu servis attack. Satu servis es kali ini bagi anak-anak ABK lewat Bibit Nur Habib dan bersama dengan selesaikan set yang pertama oleh anak-anak ABK. Akankah terjadi keajaiban saudara-saudara? Satu servis attack Bibit Nur Habib. Lagi-lagi satu servis es dan bersama dengan itu set yang pertama berhasil disudahi dengan kemenangan 25-18 dari anak-anak ABK.